SM Store Amanah dalam Muamalah Diriwayatkan Alimam Bukhari Dalam kitabnya Adabul Mufrad Dengan sanat yang sahih Dari sahabat Ma'il Ibn Yasar radhiyallahu ta'ala anhu Ia berkata Ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li Abi Bakrin As-Siddiq Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada sahabat Abu Bakar As Siddiq radhiyallahu anhu, Ya Abu Bakrin, ashirku fikum akhfa min Namal. Wahai Abu Bakar, sesungguhnya kesyirikan di tengah-tengah kalian lebih tersembunyi dari semut yang sangat kecil. Wahai Abu Bakar sesungguhnya kesyirikan di tengah-tengah kalian lebih tersembunyi daripada semut yang kecil. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallazi nafsi bi yadihi, akhfa min Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, kesyirikan benar-benar lebih tersembunyi daripada semut yang kecil. Di batu yang hitam dan di malam yang gelap gulita. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada sahabatnya yang mulia, yaitu sahabat Abu Bakar As Siddiq, radhiyallahu anhu, ala adul luka, ala syai'in, ida kultahu, Zahaba an kasyirku qaliluhu wa kathiruhu. Wahai Abu Bakar As-Siddiq, maukah aku ajarkan kepadamu kalimat? Jika kamu membacanya, jika kamu membacanya dengan ikhlas, dengan khusyuk, maka Allah akan menghilangkan syirik yang banyak dan syirik yang sedikit. Dalam riwayat yang lain disebutkan, Adhaballahu anka kibara sirki wa sigara. Dalam riwayat yang lain disebutkan, Allah akan menghilangkan darimu. Sirik yang besar dan sirik yang kecil. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan doa, yaitu doa Allahumma inni a'udhu an ushrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan doa, Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari perbuatan syirik yang aku ketahui dan aku memohon ampun kepadamu dari perbuatan syirik yang tidak aku ketahui. Maka siapa yang membaca doa ini, Allah akan menghindarkannya dari syirik yang besar dan syirik yang kecil.